A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat sebuah barcode atau banyaknya barcode dengan barcode penjualan atau barcode apapun, yang penting barcode aja. Caranya mudah. Dan saya akan memberikan tutorialnya mengenai bagaimana cara membuat barcode di CorelDRAW. Dan dari tutorialnya, pertama kita buka CorelDRAW. Harusnya menggunakan CorelDRAW X4. Buka dulu CorelDRAW-nya. Tunggu beberapa saat. Klik New Blank Document, lalu sahabat pilih Edit dan pilih Insert Barcode. Sini sahabat tinggal milih jenis-jenis barcode-nya, ada kode bar, ada kode 25, ada kode 39, kode 128, IAN. Bahkan banyak, lengkap banget pokoknya. Sahabat tinggal pilih aja yang sahabat sudah, kalau saya sih buatnya kode bar aja, kode barcode. Sini tinggal sahabat membuat 30 digit nomor, simbol dan segala macam bisa. Kalau saya hanya menggunakan nomor aja, nomor indah. Misalnya 8, 7, 6, 1, 3, 1, 2, 4, 6, 7, misalnya. Lalu kita klik next. Ininya print resolution-nya mau segede apa, kita pilih unitnya inci, milimeter atau milimeter. Ukurannya tinggal rubah aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya sih udah gede aja. Klik next. Ininya mau tensi roman atau apa, bebas. Ini yang mau center, right atau left, terserah sahabatnya juga. Saya enaknya di tengah sih. Ininya hurufnya mau digedein, mau di apa, terserah sahabat. Lalu kalau udah beres, klik finish. Tara, coba kita gedein. Mantap. Selesai barcode satu. Sekarang kita mau buat barcode lain. Set barcode. Hapus dulu. Kita misalkan mau buat ISBN 9 nomor digit, misalkan 9 nomor itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalkan. Udah, klik next. Sama buat lagi barcode lain. Kalau sahabat masih penasaran, edit, insert barcode. Nah, hapus. Not responding. Sorry. Wah, udah. Wah, error. Barcode lain, kita ketik aja. Ini bisa lebih banyak kode, ada 128. Ini maksimalnya 70 number. Gimana ya? Ini 11 digit. 12. Ininya 90. Finish. Tuh.
tinggal disahabat print, mau pakai label koala ataupun menggunakan printer khusus barcode serah sahabat. Yang pasti tata cara membuat barcode di CorelDRAW itu mudah, tinggal klik edit, pilih insert barcode, lalu pilih jenis barcode yang akan sahabat buat, masukkan angkanya ataupun angkanya, next, finish, share, sampai udah itu aja. Mungkin tutorial di malam ini saya akhiri. Assalamualaikum.